Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo sahabat Yodiak Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan selamat malam untuk semuanya Dan untuk kesempatan video kali ini Saya membuat tentang general reading, fun reading untuk zodiak Taurus Di bulan Juni 2021 Dan sebelum saya mulai bacaan saya Bacaan saya ini bisa resonate ataupun tidak resonate Tergantung energi kamu masing-masing karena ini general reading energi semua orang energi umum ya dan jika menurut kamu bacaan saya ini tidak cocok menurut kamu berarti ini bukan energi kamu Oke langsung saja saya mulai ya tentang bacaan atau general reading untuk Yodiak Taurus di bulan Juni 2021 The lovers, minta kelas. Jangan pernah kamu itu merasa puas atas apa yang sudah kamu dapatkan, atas apa yang sudah kamu miliki, ya. Jangan cepat merasa puas ataupun sombong atas apa, atas apapun keberhasilan, atas apapun yang sudah kamu dapatkan ya. Ingatlah sebuah keberhasilan, sebuah kesuksesan itu bersumber dari Sang Pencipta alam semesta, ya. Dan jika kamu merasa bahwa diri kamu sudah bisa menyelesaikan semuanya dan kamu merasa bahwa kamu tidak perlu menambah wawasan dan skill kamu, itu justru suatu saat akan menjatuhkanmu, ya. Dan mungkin di dalam lingkup hubungan asmara kamu Taurus, ini kamu akan apa ya hubungan kamu akan semakin penuh dengan kebahagiaan untuk kamu yang mungkin sedang menjalani suatu hubungan yang mungkin dalam hubungan kamu ini penuh dengan cekcok, pertengkaran, kesalahpahaman satu sama lain ya. Dan jika di antara kamu dengan pasangan itu bisa sama-sama saling mengerti, saling bicara satu dari hati ke hati jika ada masalah ini kedepannya hubungan kamu akan semakin penuh dengan kebahagiaan dan penuh dengan sukacita ya dan untuk beberapa kamu yang single ini ataupun ini apa ya energinya saya merasakan bahwa akan ada seseorang seseorang ini akan datang kepada kamu ya dia ini akan datang kepada kamu dia ini seseorang yang kalau di hubungan asmara dia ini apa ya? Dia ini seseorang yang mendekati kamu, dia datang kepada kamu. Ataupun seseorang yang menaksir kamu. Dia ini akan datang kepada kamu. Dia ini seseorang yang apa ya? Yang bisa dibilang dia ini mapan dalam pekerjaannya dan untuk keuangan dia ini seseorang yang cukup di dalam keuangannya. Ya. Seseorang ini dia akan datang kepada kamu. Bisa jadi ini adalah seseorang yang ada di masa lalu kamu, ya. Karena di sini saya merasakan bahwa dari beberapa Taurus, seseorang yang akan datang ini, yang satu, dia ini apa ya, dia ini orangnya sederhana, dia orangnya sederhana, tetapi dia mempunyai cinta dan kasih sayang yang tulus untuk kamu dan yang satu ada seseorang yang memang dia sayang ataupun cinta tapi rasa cinta dan sayang dia tidak setulus dengan seseorang yang sederhana ini ya orang ini memang sederhana sederhana tetapi dia mempunyai cinta dan kasih sayang yang tulus dan orang ini mempunyai memang mempunyai kasih sayang dan cinta yang tulus tetapi tidak sebesar orang ini tetapi kelebihan orang ini dia mempunyai materi yang lebih dibandingkan orang ini ya ini adalah seseorang yang mempunyai materi yang lebih dibandingkan yang ini. Tetapi mungkin di sinilah kamu akan dihadapkan di dalam situasi yang menyulitkan ya. Saya yang membuat kamu ini bingung untuk menentukan pilihan atas pilihan kamu dan disarankan untuk kamu agar kamu ini cobalah kamu introspeksi diri ya. Di setiap apapun yang dihadapkan kepada kamu, cobalah kamu introspeksi diri. Dan cobalah kamu tanya ke dalam hati kamu, mana yang memang membuat hati kamu ini bisa merasa nyaman, mana yang memang merasa membuat hati kamu selalu bisa menjadi bahagia, dan mana yang bisa membuat kamu selalu bisa tersenyum. Ya? dan perbedaan antara hati dan pikiran pikiran itu tergantung apa yang kamu lihat apa yang kamu dengar tetapi hati hati itu bagaimana tergantung apa yang kamu rasakan nah jadi sangat disarankan di saat kamu dihadapkan dalam situasi apapun gunakanlah intuisi kata hati ya intuisi kata hati itu adalah suatu hal dari alam bawah sadar kamu yang bisa jadi dia akan menuntun kamu ke dalam situasi yang Insya Allah lebih baik dan lebih menguntungkan untuk kamu. Dan the moon, the tower, adalah set satu kartu, dua kartu yang bermakna kurang apa ya, kurang baik lah. Di dalam hubungan yang kamu jalani, ya, jika di dalam hubungan yang kamu jalani, kamu tidak mempunyai rasa kewaspadaan. Ataupun saling mengerti, saling menjaga satu sama lain di dalam hubungan kamu, maka adanya suatu hal yang tidak terduga di dalam hubungan kamu itu akan terjadi. Bisa dibilang, kamu dan pasangan itu akan putus, ya, ataupun dari masa sebelumnya, penuh dengan hambatan, penuh dengan tantangan di dalam hubungan yang kamu jalani, ataupun di dalam kehidupan. Kamu ini dah lagi dihadapkan dalam situasi yang menyulitkan ya. Itu adalah situasi yang tidak pernah kamu sangka-sangka sebelumnya, ya. Karena itu adalah situasi yang memang seharusnya terjadi. Karena itu memang sudah saat, apa ya? Itu memang sudah digariskan terjadi, ya. Dan itu tidak tidak bisa uh, tidak apa ya? Tidak bisa dinalar dengan manusia karena karena hal itu memang harus benar, benar terjadi dan hal itu memang sudah digariskan terjadi ya ataupun apapun yang sebelumnya sudah kamu persiapkan secara matang itu akan gagal ataupun sesuatu hal yang sebelumnya kamu sudah rencanakan dengan matang kamu persiapkan dengan matang tiba-tiba itu gagal dengan terjadinya suatu hal Nah, itu situlah dan disarankan untuk kamu. Cobalah kamu ini bangkit kembali, ya. Cobalah kamu bangkit kembali atas apapun yang dihadapkan kepada kamu. Kamu memerlukan nasihat, kamu memerlukan saran dari orang lain, dari orang terdekat kamu yang memang orang-orang itu memang peduli dengan kamu. Kamu memang perlu saran dari mereka. Gunanya apa? Gunanya agar memicu semangat kamu kembali agar kamu mau bisa bangkit atas kegagalan di masa lalu, kamu mau bangkit kembali atas kehancuran masa lalu, ya. Kamu harus bisa bangkit kembali. Kamu harus pen, kamu harus berjuang kembali, kamu harus bersemangat kembali untuk membangun semuanya yang sudah hancur, ya. Makanya kamu memang perlu nasihat, kamu perlu arahan, kamu perlu saran dari orang yang memang benar-benar peduli dengan kamu, dengan orang-orang yang lebih tua dari kamu, orang yang lebih berpengalaman dari kamu. Kamu memang perlu saran dan nasihat dari mereka. Gunanya apa? Agar kamu mempunyai pertimbangan, pertimbangan atas apapun yang akan kamu lakukan, ya. Dan bisa jadi agar kamu ini bisa termotivasi semangat kamu ini bisa termotivasi dan semangat kamu bisa muncul kembali agar kamu ini bisa bersemangat kembali untuk memperbaiki semuanya untuk bangkit kembali ya untuk membangun apapun yang sudah hancur di masa sebelumnya maka sangat perlu untuk mengaktifkan kembali memicu kembali semangat kamu semangat berjuang kamu untuk memperbaiki semuanya ya untuk mendapatkan apa yang memang seharusnya kamu dapatkan. Makanya jangan sampai semangat kamu ini turun, ya. Kamu harus lebih bersemangat kembali untuk memperbaiki semuanya, untuk mencapai semuanya, ya. Dan apa? Kamu ini perlu <coughs> uh, perlu mengeksplor, ya. Kamu perlu mengeksplor skill kamu, keterampilan kamu ya. Jangan kamu ini jangan kamu ragu ataupun kurang percaya diri di saat kamu tampil di hadapan orang banyak, ya. Karena di kartu ini menyarankan agar kamu ini lebihlah kamu ini percaya diri. Jangan meragukan diri sendiri, ya. Karena di sisi lain pengalaman kamu, semangat kamu, pengetahuan yang kamu miliki itu bisa memicu semangat orang lain agar bisa bersemangat. Makanya, kamu percaya dirilah atas pengetahuan atas, atas skill yang kamu miliki, karena apa? Karena apapun yang kamu miliki, pengalaman yang kamu miliki itu sangat berguna untuk orang lain. Agar apa? Agar orang lain itu bisa terpicu, agar orang lain bisa uh, meniru semangat kamu, dan orang lain itu bisa uh, bersemangat untuk mencapai keinginannya, karena mereka melihat ataupun termotivasi atas semangat kamu. Nah makanya janganlah kamu ini ragu ataupun takut di saat kamu mengeksplor skill kamu pengetahuan kamu di depan umum ya. Dan janganlah kamu ini pernah ragu meragukan. Jangan jangan pernah kamu ini meragukan meragukan skill kamu meragukan diri kamu sendiri karena itu justru tidak baik ya. Cobalah kamu ini bangkit dan semangat kembali atas apapun yang dihadapan kepada kamu dan The Moon. The Moon kartu ini menyarankan bahwa agar kamu ini lebih berhati-hati ataupun waspada. Karena di sisi lain ada orang-orang yang memang orang ini tidak suka terhadap kamu. Orang-orang ini memang mengintai kamu. Orang ini memang ingin berbuat sesuatu, berbuat tidak baik terhadap kamu. Kamu perlu mewaspadai itu. Karena tidak semua yang ada di sekeliling kita itu peduli dengan kita. Ada beberapa orang yang ada di sekeliling kita, itu justru mereka ingin membuat kita terjatuh dan tidak ingin membuat kita bangkit. Maka, kita harus berhati-hati. Tunjukkan kepada mereka bahwa kita ini bisa bangkit, kita bisa sukses, meskipun mereka berusaha untuk menjatuhkan kita. Oke, okay? semoga video ini bisa bermanfaat dan berguna untuk kamu. Dan jika menurut kamu bacaan saya tidak cocok dengan kamu berarti ini bukan energi kamu ya Ambil segi positifnya agar kita termotivasi Buang segi negatifnya agar kita bisa berhati-hati atau waspada atas apapun yang akan kita lakukan Jangan lupa tersenyum Semoga kita semua selalu bahagia Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh